Nasib buruk bagi karir Rizky Billar, rekan artis dukung Lesti Kejora setuju pelaku KDRT dilarang tampil di TV. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pedangdut Lesti Kejora tengah berjuang melawan rasa sakit pasca alami KDRT dari suaminya, Rizky Billar. Menurut laporan, Lesti Kejora sempat dibanting hingga dicekik oleh Billar, kini telah melaporkan suami ke Polres Jakarta Selatan. Dikabarkan Lesti mengalami lebam di beberapa bagian tubuh hingga tulang lehernya bergeser. Perlakuan KDRT yang diduga dilakukan Rizky Billar membuat rekan selebritis ikut memberikan tanggapan. Termasuk presenter Indra Bekti mengaku tak tega hingga memberikan dukungan pada Lesti. Tak hanya itu, Indra Bekti juga setuju apabila Billar terbukti bersalah. Maka, wajah sang pelaku tak perlu lagi tampil di TV. Soimah yang cukup dekat dengan Lesti Kejora mengaku kecewa atas perlakuan Rizky Billar. Sementara itu, Siti KDI mengaku kaget saat pertama kali mendengar berita yang menimpa Lesti Kejora. Bahkan Siti KDI langsung mengkonfirmasi berita tersebut pada orang tua Lesti Kejora. Siti KDI menyebut bahwa perlakuan Rizky Billar ini sudah tidak wajar.